ketiga, objektif kajian. Yang keempat, kerangka konsep kajian. Yang kelima, tinjauan literature. Dan yang keenam, metodologi kajian. Aspek yang pertama, pengenalan. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah mengambil inisiatif dengan membangunkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang bermula 2013 sehingga 2025 yang melibatkan penyertaan pemimpin sekolah, guru, ibu bapa, orang ramai dan juga murid di seluruh negara. Ajakan strategik yang ke-9 yang melibatkan kerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Sejajar dengan peningkatan akademik ibu bapa pada zaman kini, tanggungjawab mendidik anak pilihan bukan lagi menjadi tanggungjawab guru sepenuhnya, tetapi juga membantukan ibu bapa dan komuniti setempat, termasuklah syarikat swasta dan organisasi bukan kerajaan NGO. Zamri pada tahun 2012 berpendapat bentuk PDP pada abad ke-21 masih tetap berpusatkan kepada guru, tapi guru memainkan peranan yang lebih penting bagi melibatkan ibu bapa secara aktif dalam aktiviti pembelajaran. Salah satu platform yang dapat digunakan adalah dengan jaringan kerjasama di antara ibu bapa bagi membina kit bahan bantu pengajar dalam pengajaran kemudian khas untuk anak-anak di rumah, penerapan kemahiran membina bahan bantu pengajar oleh guru kepada ibu bapa dan kaedah pedagogi dapat meningkatkan penguasaan anak-anak. Proses menjana pemikiran murid dapat dicapai apabila murid dilibatkan dengan pembelajaran yang berasaskan kit bahan bantu mengajar yang disediakan oleh ibu bapa kerana ianya lebih praktika dan bukan teori semata. Yang kedua, penyataan masalah. Sepanjang pembinaan guru pemilihan khas selama 13 tahun di sebuah sekolah kebangsaan, didapati guru tidak dapat menjalankan pemilihan dengan berkesan. Ini disebabkan bilangan murid yang ramai yang mana terdiri daripada keberbagaian aras penguasaan murid. Inilah faktor utama bilangan murid yang belum menguasai ramai mendapat masukan pembinaan. Selain daripada itu, walaupun murid ini telah menguasai tetapi masih lemah dan ketinggalan dalam kurikulum arus perdana KSSA setelah mengikuti program bonus selama 3 tahun persekolahan. Ini adalah pendapat yang diutamakan oleh Ahmad Asnur Hisham Adam dan Abdul Rahim Hamdan pada tahun 2016. Guru pemulihan khas dan ibu bapa langsung tidak bekerjasama berbincang dan berfungsi serta bekerja secara berpasukan bagi mengusahakan murid ini menguasai literasi serta kesenangan belajar di rumah. Penyediaan kit bahan bantu mengajar dan kolaborasi antara guru dan ibu bapa merupakan langkah yang terbaik dalam meningkatkan penguasaan murid pemulihan khas. Pada zaman sekarang, kita dikejutkan dengan COVID-19. Maka dengan itu, ramai ibu bapa dan murid-murid banyak meluangkan masa di rumah. Jadi, kaedah ini amat berkesan kerana dijalankan di rumah bersama dengan ibu bapa dan anak-anak. Yang ketiga adalah objektif kajian. Meneroka tahap penibatan ibu bapa menggunakan kit bahan bantu mengajar, cuba bagi meningkatkan penguasaan murid pemulihan khas di rumah. Yang kedua adalah berdasarkan aras penggunaan bahan. Yang ketiga berdasarkan pedagogi pengajaran. Dan yang keempat adalah berdasarkan masa dan kesenangan. Yang keempat adalah kerangka konsep kajian. Demografi yang terdiri daripada 7 aspek iaitu bilangan ibu beradik, lokasi tempat tinggal, tahap akademik ibu bapa, pekerjaan ibu bapa, bangsa, status penjagaan dan pendapatan ibu bapa. Dalam pelibatan ibu bapa ini, saya menggunakan kaedah dan teori pelibatan ibu bapa Epstein pada tahun 1995 dan 2001 dan juga menggunakan model pelibatan ibu bapa yang diperkenalkan dan diperkenalkan oleh Hubert pada tahun 1995. Bagi membina kit bahan bantu mengajar atau dikenali sebagai Joba, Jom Bantu Anak, terdapat 3 fasa. Fasa yang pertama adalah analisis keperluan, fasa kedua reka bentuk dan pembangunan, fasa ketiga adalah pendayaan. Ketiga-tiga fasa ini menggunakan modul ARCS Caleb. Kit ini mendapat pengesahan daripada 4 orang pakar, iaitu yang pertama adalah guru pakar bahasa Melayu dengan bertaraf Munshi, yang kedua pensyarah berfungsi, yang ketiga pegawai pendidikan daerah Malaysia Binus, yang keempat pakar kanak-kanak unit kesihatan sekolah BIRI. Kajian itu setelah dijalankan ke atas 15 ibu bapa bersama dengan anak-anak pemulihan khas. Seterusnya kajian sebenar akan dijalankan dan penilaian akan dibuat sama ada murid menguasai atau tidak. Yang kelima adalah tinjauan literature. Akbik Kau Jogendra Singh pada tahun 2013 mengatakan bahawa bahan bantu mengajar dapat menimbulkan minat dan kesungguhan dalam kalangan murid untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan pembelajaran di dalam diri belajar. Pelan
pembangunan pendidikan Malaysia bermula 2017 hingga 2025 yang melibatkan pengadaan untuk sekolah, guru, ibu bapa orang ramai dan juga murid di seluruh negara. Dalam buku School Family and